Suzuran Troublemaker Rise Your Gang ya, atau Para Kacuk ya. Di sini game buatan Indonesia, dan ini gue udah setting game ini di settingan paling low, teman-teman. Dan kenapa gue setting di paling settingan paling low ya, karena laptop gue memang laptop kentang, teman-teman ya. Jadi langsung saja kita mainkan gamenya. Bentar, headsetnya belum masuk. Oke, ini udah gue setting ya di settingan game yang paling... Sorry, salah joystick. Sorry, teman-teman. Jadi ini gue setting ya di settingan paling rendah. Dan kenapa gue setting di settingan paling rendah? Ya karena memang. Bentar, teman-teman. Kenapa ini nggak ngerespon ya? Udah, kenapa ini? Oh ini udah respon lagi, teman-teman. Oke, okay. Keluar game, tidak dong, kita baru mau mulai. Dan sini karena laptop gue kentang ya, jadi gua udah setting di sini di pengaturan yang paling ini ya, yang paling rendah, di mana di grafiknya ya. Ya udah gua low kan semua ya, nggak apa-apa lah. Yang penting tujuannya gua memainkan game ini adalah untuk mensupport game buatan anak bangsa, teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai gamenya. Ting. Semoga work teman-teman, semoga bisa berjalan. Oke, berjalan, teman-teman. Oke, dan ini katanya ya, ini ya, walaupun ini gamenya tentang anak sekolahan, namun game ini tentang seseorang yang suka berantem dan banyak kata-kata kasar di sini, dan tidak perlu untuk ditiru ya, tapi perlu kita support game-game Indonesia ini, dan semoga bisa mendunia seperti game Trade Out ya. Oke, kita ikuti gamenya. Kok kayaknya bebannya makin berat, tapi anak-anaknya makin kesini malah makin sombong ya. Zaman bapak dulu mah. Butuh sekolah. Belajar yang pinter ya, Bud. Jangan Budi, tokoh utamanya. Genji-nya ya. Budi namanya. Kalau di susuran Genji. Kamu pasti capek seharian sekolah. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni selalu aja di nomor 3 kan. Sarkas, teman-teman. Oke. Maaf, saya lupa namanya siapa. Kayaknya dia no bakso no uwu. Oke, tekan L untuk bergerak. Dan ini grafiknya udah low banget, paling low. Ya, sebenarnya grafiknya ini udah sangat bagus, teman-teman ya. Untuk kalau settingan laptop teman-teman bagus ya. Bukan settingannya, spesifikasi laptop teman-teman bagus, itu grafiknya juga bagus banget, teman-teman ya. Serius, ini game A++ ya, jadi memang membutuhkan laptop dengan spesifikasi yang tinggi, teman-teman. Ini ada apa di sini? Kita ambil. Oh, uang, teman-teman. Kita nemu uang dan kita pakai sendiri, teman-teman. Oke, di sini ada banyak caleg-caleg ya yang ditempelkan. Lari, oh kita bisa lari di sini. Oke, kita lari biar cepat. Ada apa itu? Klip-klip. Ada apa ini, teman-teman? Botol. Sepertinya kayak botol. Bir pletok, teman-teman. Oke, jadi ini berarti latar ceritanya di Jakarta ya, teman-teman ya. Oh, ada siapa itu? Oke. Doni. Woi, putar balik sono, lewat jalan yang lain aja. Ada pengacara di sini. Pengacara? Apaan tuh, Bang? Ye, kita kocak pengacara pengangguran banyak acara. Iya. Garing, teman-teman, garing. Bapak-bapak bat. Hahaha. Oke. Di sini nggak ada suaranya ya, cuma ini doang ya, cuma hau-hau doang. Jadi memang kita harus baca. Buset nih anak, budek apa gimana ya, dah tetap jalan aja. Siapa sih itu emang? Mata gua rabun. Oh,
si Windah. Ola si buat si kemat, si bocil kematian Budi pantesan. Okay. Bocil kematian dibawa-bawa Budi yang kemarin songong ama songong. Ya benar, songong ama si Bang Febri itu ya. Oh, bah kalau sama si Budi kayaknya emang harus pakai otot baru bisa paham dia. Yaudah, lu maju duluan aja Bang Don, kalau kalah baru kita bantuin. Oke, sembarang aja gak bakalan gue kalah. Demere, udah gitu ya. Kalau di Suzuran, ini anak-anak ada-ada aja dah. Jadi memang banyak kata-kata bahasa-bahasa yang toksik ya di sini ya. Oke, di sini ada serangan biasa dan Y untuk serangan kuat. Oke, kita nggak boleh kalah dong di sini. Kita nggak boleh kalah dong sih. Lulu, aduh, masa kalah lu, kecewa. Oke, kita ulang lagi. Di sini ngelag ya teman-teman ya. Oke, lulu. Oke, kali ini kita harus bisa menang. Oh, LT untuk menghindar. Oh ini bisa bertahan di. Oh. Bertahannya nembus teman-teman. Kita bertahan masih tetap nembus teman-teman. Dan ini memang agak lag ya, karena memang gak kuat laptop gua teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Paling tidak kita bisa berantem lah di sini. Oke. Mundur dulu, mundur. Oke, kita masuk. Oke. Tahan. Masuk. Oh, mau masuk. Lo. Oke, kita dong lagi. Masa kita anak SMA lawan preman sih, teman-teman. Oke, serang. Oke. Hindar. Ay. Oh, kita bisa ambil ini juga teman-teman. Ternyata kita bisa ambil tong sampah. Nah, teman-teman. Hai. Osh. Kita lagi, guys. Dan ini memang karena game yang nge-lag ya, jadi ini responnya kurang teman-teman ya, karena laptop gue sih sebenarnya, bukan salah gamenya. Oke, lagi. Kita coba lari. Oh, tidak. Apakah kita akan kalah lagi di sini? Masa kalah terus teman-teman. Jadi gua udah tekan mukul tapi dia belum mukul juga teman-teman. Oke, kita coba lagi. Sini. Oke. Kita lari. Ini nggak respon teman-teman. Woi, mukul dong. Kena lagi. Oke, kita coba sekali lagi. Kita harus bisa. Masa ini nge-lag banget teman-teman. Beneran ya nge-lag. Laptop gua harus di-upgrade dan mungkin nanti kalau udah rilis gamenya mungkin bisa disponsori sama si developer game ini ya. Karena gua udah mempromosikan game ini. Oh tidak. Aish. Kita kabur aja bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Ini gua nggak suka berantem bang. Aish. Ganti target. Ini nggak bisa ya. Ini serangan biasanya nggak respon tuh teman-teman, ya. Tuh, nggak respon ini. Nge-lag teman-teman.
ya. Tuh kan, ngelag teman-teman. Jadi memang ini nggak cocok sih, laptop gue harus di upgrade kayaknya memang teman-teman. Nih, kan nggak respon tuh. Oh, kan satu kali pukul aja udah. Kita coba ya. Oke, gue tunjukin kalau ini grafiknya memang benar-benar tinggi, jadi responnya agak kurang pukulan-pukulannya. Tuh. Ini harusnya tuh kan. Tuh. Responnya kurang, teman-teman. Oke. Menyerah saja ya. Yang jelas ini pasti gamenya asik, teman-teman, nantinya ya. Dan kalau dilihat awal-awal itu udah banyak kata-kata yang toksik ya, teman-teman, dan itu tidak patut untuk dicontoh ya, teman-teman ya. Dan kalau udah ada versi fullnya, full versionnya, pastikan teman-teman beli ya. Dan ini versi demo, bisa teman-teman dapatkan di Steam gratis ya. Versi demonya masih gratis, bisa download di Steam. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja untuk game kali ini, The Troublemaker, dan harus di upgrade laptop gue biar nggak ngelag ya. Dan ini gamenya itu A++, dan kita doakan semoga game ini bisa mengangkat nama Indonesia di dunia pergaming, di dunia game internasional ya, seperti halnya game terdahulu ya, Dread Out ya, game horror dari Indonesia seperti itu, teman-teman. Oke, jangan lupa like jika suka video ini dan dislike jika tidak suka. Dan jangan lupa share dan juga subscribe. Ya, see you in the next video. Menyerah. Yeah. Oke, kita menyerah, guys. Sayang sekali. Padahal ini kayaknya seru, guys. Padahal baru demo. Udah error tuh kan. Error. Good job.